ini kan pasti diperkirakan jumlahnya akan meningkat. Di samping tadi, kami mohon bantuan rekan-rekan media bahwa kami ingatkan masyarakat, nah, tolong satu aja itu daftarnya, kalau tidak dapat, jangan gak usah daftar yang lain. Nah ini menurut kami juga masyarakat kita mentang-mentang gratis, jadi semua dicoba gitu. Akibatnya nanti pada saat pelaksanaan, ya ada beberapa bis yang kosong. Tahun lalu 1.500 waktu tidak termanfaatkan, kan sia-sia. Karena tadi masalah, makanya tahun ini kami sudah membuat notifikasi, kalau tahun ini mendapat dan mendapat tidak dipakai, maka akan di blacklist oleh kami. Mic-nya akan kami kunci, dan selanjutnya kalau ada mudik gratis atau kegiatan lain, dia tidak akan bisa lagi untuk mendapatkan kesempatan. Ini mungkin upaya kami meminimalisir terjadinya tempat atau seat kosong oleh masyarakat. Ini mungkin beberapa himbauan yang mungkin nanti mau dibantu disampaikan ke masyarakat. Pertama, agar selalu perhatikan keselamatan dan keamanan selama berkendara, pastikan kendaraan jalan dicek dulu itu kelaikannya termasuk kelengkapan instalasi. Kedua, tidak menggunakan sepeda motor tadi, ini mohon menjadi himbauan kita bersama. Yang ketiga, membeli tiket H-1. Nah ini karena kami juga punya kebijakan di penyeberangan bahwa untuk menghindari kepadatan masyarakat agar membeli H-1 sudah memastikan sudah membeli tiket. Jika lelah, beristirahat, karena memang nanti rest area pasti sangat ramai. Memantau perkembangan kondisi melalui media sosial. Nah ini juga mengharapkan rekan-rekan membantu bahwa masyarakat tolong media resmi atau aplikasi-aplikasi yang sudah ada, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kepadatan lalu lintas. Perusahaan angkutan umum dan penyeberangan sudah kita lakukan ram cek dan tetap harus memastikan kelaikan sarana dan prasarananya. Lanjut.